Selamat datang di 60 Detik Plus Sports. Jangan lupa tekan tombol lonceng dan subscribe, agar terus mengikuti beritanya. Chelsea bermain imbang atas tamunya Manchester United. Pertandingan lanjutan Liga Inggris pekan 13 antara tuan rumah The Blues Chelsea melawan Manchester United berakhir imbang 1-1. Pertandingan berjalan seru, silih berganti serangan terjadi. Namun di babak pertama tidak ada gol tercipta. Di babak kedua, pada menit ke-87 Chelsea mendapat hadiah penalti. Jorginho Sang Algojo berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Namun di penghujung pertandingan, 4 menit babak tambahan Casemiro berhasil menyamakan kedudukan. Dengan hasil ini menempatkan Chelsea di posisi 4 klasemen, sedangkan Manchester United tepat di bawahnya dengan perolehan poin 20 dari 11 kali bertanding. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.